warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya teman-teman, sekarang ini saya lagi berada di halte bis. Tepatnya bukan halte bis ya teman-teman, halte travel atau yang di sini dinamakan Siupacam ya teman-teman ya. Hari ini mau mengunjungi nenek ke rumah sakit ya teman-teman. Di rumah sakit jam kunjungnya itu kalau siang pukul 12 sampai pukul 13 ya teman-teman. Dan kalau sore hari pukul 5.30 sampai 7.30. Maksudnya 7 malam ya teman-teman. Jadi antara pukul 17.30 sampai 19.30. Jadi kalau sore itu ada waktu 2 jam ya teman-teman. Karena nenek saya lagi sakit dan sedang dirawat, jadi saya tiap hari harus mengunjungi dan menjenguk beliau. Nah, ini sepi sekali suasananya ya teman-teman ya. Yang antri pun tidak ada, cuma saya sendiri di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman semua yang selalu support dan dukung channelnya Bunda Rian Riva. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan atas semua dukungan dan supportnya ya. Ikuti terus perjalanan saya menuju ke rumah sakit ya teman-teman. Let's go. Siupa yang ditunggu belum juga datang ya teman-teman ya, dan cuacanya pun sudah mulai gerimis ini. Sudah mendung dan sudah mulai gerimis karena cuacanya tidak mendung dan suhunya juga dingin ya teman-teman ya. Sekarang itu di Hong Kong 16 derajat, jadi lumayan dingin, apalagi ada anginnya kencang, jadi lebih dingin ya teman-teman ya. Dan si Upa yang ditunggu-tunggu pun juga belum datang. Sabar. Mendung tak berarti hujan, lagi-lagi suatu cobaan. Yah, mendung tak berarti hujan ya teman-teman. Tapi sekarang sudah gerimis rintik-rintik. Semoga aja tidak hujan ya teman-teman. Ini mobilnya datang teman-teman sampai di rumah sakit. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat menuju rumah sakit. Cuma sebentar ya teman-teman, sekitar 10 menit kita sampai. Alhamdulillah perjalanannya cukup lancar ya teman-teman. Oke,
pemandangan dari samping Siupa ya teman-teman ya, dari samping kanan saya menuju ke rumah sakit. Di luar cuaca sangat mendung dan sudah mulai hujan rintik-rintik ya teman-teman. Ini sudah memasuki kawasan masuk area rumah sakit Mary Hospital ya teman-teman ya. Bentar lagi kita sampai. Nama rumah sakitnya Queen Mary Hospital. Ini rumah sakit yang terdekat ya dengan rumah nenek saya ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat.